Yang ketiga, mendoakan keselamatan mereka. Ha, tuan-tuan jangan lupa ni doa, doa. Doa, doa anak yang soleh ni hebat. Doa, Allahumma ghafir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ini hebat. Siapa yang doa ini, yang kita baru, ya tuan-tuan selalu baca rabbighfirli waliwalidayya semua ini, kata ulama, kalau ayah maupun ibu tengah kena seksa sama ada di kubur maupun neraka dan sebagainya, dengan syafaat doa tadi Allah ringankan azab. Jangan main-main tu, doa lah, doa, doa. Dia akan jadi teman ibu kita dalam kubur, teman mak kita. Tapi kalau ayah dan ibu tu dah masuk syurga, memang mak ayah tu memang jenis soleh, meninggal masuk syurga, anak tu tetap doa yang sama, ampunkan dosa mak bapak aku, doa dosa aku semua, apa jadi? Allah akan angkat darjat mak bapak dia, darjat syurga ke syurga yang lebih tinggi. Oh, ni hadis ni, hadis riwayat Muslim, Nabi sebut Allah angkat darjat mak ayah dia. Untung tu. Yang sononya, ahli syurga tu pun dia tak tahu tau. Dia pun tak tahu, dia pun ni contoh, ni contoh, contoh tau, contoh nak bagi bunda faham. Elok-elok baru masuk syurga, dapat kunci bilik semua, baru rehat-rehat, buka TV, relax, bari atas katil, tak semayang dah dalam syurga. Relax. Tiba malaikat ketuk pintu. Tuan Haji yang sekian. Ayah saya. Minta bungkus beg semua. Pasal apa pula sedap-sedap tu tengok TV ni. Ni perintah Allah Ta'ala naik lagi tinggi punya bintang, tujuh punya, tujuh bintang. Biar betul, biar betul malaikat ni. Saya dapat syurga pun kira okey dah ni. Ada pula naik tinggi-tinggi lagi pula. Lah ni sungguh. Ni perintah ni, bukan saya pandai-pandai. Kemah beg siap. Nak tanya juga, macam mana saya boleh diangkat darjat naik tinggi-tinggi sangat ni? Apa kata Allah? Bistighfari waladuka laka. Kerana anakmu yang suka sangat minta ampun pada Allah untukmu. Anak kau punya pasalah ni, siang malam dia minta ampun. Jadi aku menurut perintah lah. Kau, siap bang, naik atas. Nak naik tak naik ni? Okey. Naik atas. Oh, sonok tuan-tuan. Kita kan duduk dalam kubur, nanti kita bukan tahu anak kita buat apa di dunia, dia doa kita, kita pun tak tahu. Tapi beruntung, siapa yang ada anak jenis suka doa untuk mak ayah dia daripada dunia lagi, untung. Untung duniawi, untung ukhrawi. Selamat kita. Jangan tinggal ya adik-adik ni semua, doa jangan lupa ya. Allahumma ufirli. Cuba sama-sama. Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira. Ha, tu nasyid tu ustaz buat sendiri tu lagu tu, untuk pertandingan nasyid sekolah peringkat Selangor itu. Alhamdulillah kalah lagu tu. Tapi tak apalah, janji sedap kan? Sedap. Sedap sendiri sudahlah. Itu yang ketiga.